Terima kasih Kamal Firmansyah. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Semua jabatan dan agensi pelaksana perlu membudayakan amalan integriti dan accountability serta tadbir urus yang cekap dalam melaksanakan tanggungjawab yang diamanakan demi memastikan setiap projek pembangunan dapat dinikmati oleh rakyat. Ketua Menteri Tan Sri Musa Haji Aman berkata, ia penting kerana kerajaan komited melaksanakan pendekatan strategi dan agenda pembangunan secara holistik yang mengamalkan pengurusan perbelanjaan dan sumber-sumber negeri secara berhemah dalam memperkukuhkan ekonomi dan kedudukan kewangan negeri termasuk mendepani cabaran ketidaktentuan ekonomi global. Ke arah itu katanya, semua pihak perlu menggembleng usaha dan tenaga untuk terus memacu pembangunan negeri ke tahap yang lebih tinggi dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat menerusi pelaksanaan program pembangunan di bawah rancangan Malaysia ke-11, Koridor Pembangunan Sabah serta Dasar Transformasi Nasional. Justru itu, beliau meminta pihak bertanggungjawab memastikan peruntukan yang disalurkan kerajaan dipantau dan dimanfaatkan dengan cekap, adil dan telus. Tan Sri Musa berucap dalam Majlis Jamuan Negeri Hari Jadi Rasmi ke-64 yang di Pertuan Negeri Tun Dr. Haji Johar Datuk Haji Mahirudin di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Tan Sri Musa berkata aspek keselamatan negeri terus diperkukuh dalam memastikan keselamatan negeri dan rakyat sentiasa terpelihara. Turut hadir isteri yang di Pertuan Negeri Toh Puan Hajah Norlida, Tan Sri RM Jasni, pemimpin-pemimpin tertinggi negeri, diplomat asing serta ketua-ketua jabatan. Usahawan belia perlu menceburi tren perniagaan atas trak yang semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat yang inginkan kelainan dalam aspek pemasaran produk. Malah aktiviti pemasaran dan perniagaan atas trak lebih berkembang maju berbanding kaedah perniagaan secara konvensional. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Yahya Hussein berkata, bentuk perniagaan cukup kreatif ini bukan sahaja berupaya menjimatkan kos sewa premis, elektrik, air dan kos penyelenggaraan, malah berupaya mendekati golongan pengguna di lokasi berbeza. Dalam masa sama, usahawan juga perlu memanfaat laman sosial seperti Facebook dan Instagram bagi memasarkan perniagaan atas trak ini supaya lebih diketahui umum sekaligus menjadi pilihan komuniti setempat. Datuk Yahya berucap merasmikan penutupan Karnival Business on Truck, anjuran Jabatan Belia dan Sukan Persekutuan Negeri Sabah dan Majlis Daerah Putatan di Dewan Seri Putatan Putatan. Program dua hari ini bertujuan menarik minat golongan belia untuk menceburi bidang perniagaan atas truk di samping mengembangkan lagi jaringan dan kemahiran perniagaan mereka. Seramai 25 ketua dan penganut pelbagai agama di negara ini diberi peluang melawat Gereja Katolik St. Joseph, Masjid Al-Rahman, Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah serta Kuil Guangji di Kampung Menawa Laut, Keningau. Lawatan muhibah sempena program integrasi antara agama itu anjuran Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN. Ketika ditemui dalam lawatan ini, Pengerusi Jawatankuasa mempromosikan persefahaman dan keharmonian antara penganut agama JKMPKE. Dato' Azman Amin Hassan berkata, program ini amat bertepatan untuk mendedahkan ketua-ketua penganut agama, mengetahui sendiri keunikan pelbagai agama dan kebudayaan suku kaum di Sabah. Di Sabah ni dia lebih sikit unik. Ya. Macam di gereja tu, pekerja di situ pun orang Melayu, orang Islam. Lepas tu dia pun juga di seberang sana ada masjid. Dia juga sekali-sekala juga pergi cuci masjid. Semangat kesedaran dia mau membantu. So dia juga pergi cuci masjid. Wah, saya kata begitu hebat sekali kejaranan dia tadi. Sementara itu, Ketua Penganut Agama Ahmad Teruja dapat menyertai program ini. Hopefully that in future we can work all together, work together. I mean, irrespective of region, races, yeah, satu Malaysia. Kami mendapat tahu tidak ada masalah di antara agama di sini. Walaupun kami ada sedikit masalah di Semenanjung, tapi di Sabah ni tiada masalah. Kami dapat berbelajar banyak cara-cara bagaimana mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di Semenanjung itu.
Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang juga Ahli Parlimen Pensiangan Tan Sri Joseph Kurk berkata program ini akan diteruskan bagi menyedarkan rakyat betapa pentingnya perpaduan yang menjadi nadi utama keamanan dan kesejahteraan negara. Sempena lawatan ini, bantuan kewangan sebanyak RM2,000 disampaikan kepada Badan Pengurusan Gereja, Masjid dan Kuil. Lawatan jawatan kuasa mempromosikan persefahaman dan keharmonian antara penganut agama ke Sabah berakhir dengan jamuan makan tengah hari bersama komuniti Bahai di Penampang. Persatuan Bermotosikal Berkuasa Tinggi Sabah SBBA sentiasa komited dalam membantu dan menjalin kerjasama dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memerangi gejala rasuah di negeri ini. Presiden SBBA Angus Wong berkata, sebagai sebuah badan bukan kerajaan NGO yang aktif, beliau yakin semua ahlinya sentiasa memberi kerjasama dalam menyampaikan mesej mengenai rasuah dalam setiap aktiviti SBBA, khususnya jelajah kembara bersama SPRM. Yang kembara-kembara yang selalu kita tolong antara satu sama lain, macam to spread the message of no corruption and all these things, tiap-tiap tahun sudah. Beliau ditemui media selepas perlawanan persahabatan bola sepak di antara SBBA dan SPRM di Stadium Likas, Kota Kinabalu. Sementara itu, pengarah SPRM Sabah, Datuk Sazali Salbi berkata, hubungan baik antara SPRM dengan SBBA membolehkan banyak program berjaya dilaksanakan, termasuk kembara anti jelajah rasuah yang diadakan sejak 2015 di Sabah. Ini adalah salah satu langkah hubungan baik antara SBBA Sabah dan juga dengan SPRM Sabah, di mana kami sangat menyanjungi sokongan dan kerjasama yang diberikan oleh SBBA lah dalam menyebarluaskan mesej-mesej anti rasuah melalui aktiviti-aktiviti yang kami adakan secara bersama. Seramai 30 kaki tangan SPRM Sabah dan 50 ahli SBBA yang datang dari sekitar Kota Kinabalu, Papar, Sipitang dan Lawas bermain dalam perlawanan persahabatan ini yang berkesudahan SPRM mengalahkan SBBA dengan jaringan 2-1. Sekian berita dari Sabah petang ini. Kembali kepada Kamal Firmansyah di Angkasa Puri. Silakan.